hakikat kita semua ni hamba Allah, tapi nak jadi hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah tu paling susah. Sebab rata-rata manusia zaman sekarang, lebih-lebih lagi disebut istilah akhir zaman ni, biasanya akan jadi hamba kepada tiga benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Auni Muhammad. Sepertinya Ustaz Auni Muhammad ini apa ya guys, membuat kita kangen pengen ngaji terus gitu, karena pembahasannya itu di luar nalar kita kadang ya. Maksudnya adalah kadang kita itu enggak tahu ilmu ini. Jadi ketika mendengarkan ataupun ya mengaji bersama Ustaz Auni Muhammad gitu, kita mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang fresh berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an maupun hadis ya. Nah, langsung saja guys, tanpa berlama-lama, ini daripada tazkirah Ustaz, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Baik. Dalam belahan dunia ni, satu bumi, satu dunia ni, kita ada macam-macam manusia, macam-macam bangsa, macam-macam agama, macam-macam ideologi, macam-macam pemikiran. Dan kebanyakan peratusan yang paling besar ialah bila mereka ni berinteraksi dengan satu zat yang mereka anggap sebagai superior, paling tinggi. Kebanyakannya memang menyatakan zat ni tak boleh nak rupakan, tak tahu lagu mana, tapi hakikatnya dia paling berkuasa. Jadi sebab perbezaan bangsa dan bahasa tadi, mungkin orang belah ni panggil hak zat yang paling superior tadi, aku nak namakan ni. Sini pula namakan ni, sini pula namakan ni, macam-macam nama, tapi hakikat nak merujuk pada satu kuasa yang tertinggi. Okey. Jadi Allah dia nak memperkenalkan diri dia dengan cara yang sebenar, paling betul. Tidak lain dan tidak bukan, dia perlu mengutuskan para Nabi dan Rasul untuk disampaikan bentuk wahyu. Cara yang sebenar, aku nak perkenalkan aku ni pada kamu semua. Bukan perkenalkan zat aku. Nak suruh tahu bahawa zat aku ni memiliki nama dan memiliki sifat. Jadi kalau kamu nak belajar tentang aku, nak faham tentang aku, nak kenal tentang aku, belajar daripada dua benda ni. Inilah nama-nama aku. Satu, nama bagi zat Allah. Yang kedua, nama bagi sifat. Yang kita belajar 99 nama tu, nama bagi sifat. Altu alni, altu alni. Macam kita manusia diperkenalkan melalui nama. Bayangkan kita ni tidak dikenali perbezaan melalui nama. Susah ke senang? Susah. Susah ke senang? Kita ni tidak dibezakan melalui nama. Contoh saya sebut macam ni. Pada pagi ini, rumah saya telah didatangi dan dikunjungi oleh orang kampung kita juga. Satu, dia ni berkepala botak. Yang kedua, berkulit hitam. Yang ketiga, berperuk buncit dan boroi. Agak-agak orang nak fikir siapa? Tak tahu. Bukan dibezakan dengan nama. Mula start berfikir ni. Berkepala botak. Kampung kita ada dekat 30 orang kepala botak ni. Mail botak, Jusuf botak. Okey, botak selesai dah 30. Boleh mak dah 30. Sifat yang kedua, kulit hitam. Daripada hak 30 botak tu kulit hitam pula, ada 18 hak hitam. Hai, siapa ni 18? Lepas tu perut boroi, ada 12. Tak selesai juga, 3 dah masuk tu, tapi 12 mari. Tapi kalau dia namakan Din, sekali dengan sifat pula, Din mana? Din bomba ada, Din polis ada, Din kangkang ada. Oh, Din kangkang. Oh, kalau sebut dah, hak datang siapa? Din kangkang. Oh, masuk terus, Din kangkang, tahu dah. Ni duk main kepala botak, kulit hitam, hak tu duk fikir. Betul-betul banget sih. Yes. Jadi kita dibezakan dengan nama. Walaupun nama tu, ada Muhammad tu, berpuluh-puluh ribu Muhammad pun, bila kita letak dengan sifat, dia lagi kenal. Mamak mana? Mamak Kiah ke? Mamak Rogayah ke? Mamak Senah ke? Ah, Mamak Rogayah. Kait dengan sifat bagi nama bini dia tu. Biasakan orang kampung lagu tu lah.
Nah, senang. Allah pun buat mari sifat dia. Sifat Allah ni kita bukan seterus setakat tahu, kenal, faham, hayati tu. Penghayatan itulah bila dia datang dia akan menggerunkan dan mencemaskan kita. Cukup contoh. Kita di Lebuh Raya. Di Lebuh Raya baru beli superbike baru. 2224. Tiba-tiba tengah tu kita jumpa seseorang bertopi kleda, berkacamata hitam, berbaju putih, berseluar hitam, lain kuning, boot tinggi, ada motor besar, ada buku, ada pen. Kenapa hak 220 tiba-tiba bertukar jadi 70 tiba-tiba? Pasal apa? Tadi 220 elok je. Jumpa orang hak ada sifat tadi ni 70. Pasal apa? Pasal apa jadi 70? Saya nak habaq dah. Hanya melalui sifat. Kalau tanya, tuan-tuan kenal tak polis tu nama apa? Tak kenal pun polis tu nama apa. Dia duduk di mana? Tahu? Tak tahu pun dia duduk di mana. Balai polis cawangan mana? Tuan-tuan tahu cawangan mana? Tak tahu pun. Serba-serbi semua kita tak tahu pasal dia. Tapi tengok saja sifat yang ada pada diri dia tu, hak 240 si 70 ya. Pasal apa? Betul. Hanya kerana sifat. Ha, macam itulah nak suruh kita faham dengan Allah. Hak rupa dia macam mana? Tu hak dia. Tapi sifat dia tu al-jabbar, al-muntakim, hayati, baru dia masuk. Dia akan jadi macam tadi. Nak saja buat Allah. Benda haram, rasa nak buat benda salah, cukup dengan sifat. Yang Allah. Jadi masalahnya, kita kenal, kita faham, sekadar hafal. Oi, 99, duduk sini. Hafal, action kita. Tapi setiap kali semayang raya, datang selipar RM3, balik selipar RM300. Banyak tak berlaku? Hari raya dia datang RM3 punya selipar, balik RM300 punya selipar. Tadi hafal 99. Di mana hafalan yang maha melihat, yang maha memerhati, yang maha mengawasi? Di mana? Allah. Cuma tahu, kenal, faham, hafal. Tapi kalau ada penghayatan, Allah duk tengok aku tadi. Allah melihat. Hayati. Tapi kalau sekadar hafal, bedai habis. Duit masjid pun dia sakau, tabung masjid pun dia belah. Betul. Ni. Walaupun aku belah tabung masjid, kalau hang suruh aku hafal 99, lancak di lidah ni. Tak mau lancak di lidah 99 tu. Ni, aduk sakau duit masjid, tabung masjid ni apa cerita? Faham ah? Baik, baik. Bila sebut hamba, kenapa status dan kedudukan tertinggi? Kerana susah, sulit dan sukar untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Susah. Hakikat kita semua ni hamba Allah, tapi nak jadi hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah tu paling susah. Sebab rata-rata manusia zaman sekarang, lebih-lebih lagi disebut istilah akhir zaman ni, biasanya akan jadi hamba kepada tiga benda ni. Triple. Kadang-kadang ada manusia yang jadi hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, kadang ada manusia yang jadi hamba kepada iblis setan. Yang ketiga, kekadang manusia ada jadi hamba kepada harta dan hawa nafsunya. Jadi fikir-fikirkanlah, tepuk dada, tanya iman masing-masing, kita berada di kategori yang mana. Betul-betul hamba yang memperhambakan diri pada Allah, atau hamba kepada sama manusia, atau hamba kepada iblis setan, atau hamba kepada harta dan hawa nafsu kita. Allah. Baik. Lailan, bukankah tadi dalam kalimah asra berjalan sudah mencakupi timing waktu malam? Tiba-tiba Allah datangkan lagi kalimah laila, seolah-olah macam dua kali cerita pasal malam. Kenapa?
Kalau tak datang kalimah lailan, mungkin orang menganggap Asra tu berjalan pada tempoh malam yang penuh, sepanjang malam. Dekat-dekat nak subuh baru sampai. Tapi bila datang lailan, nak membuktikan perjalanan tu cuma diambil sebahagian malam sahaja. Bukan malam yang penuh, bukan sepanjang malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan ini menceritakan konsep makan. Bukan makan bahasa Melayu ni, tempat. Makan ni maksudnya tempat. Diperjalankan bermula di mana, destinasi terakhir di mana. Masjidil Haram di satu bumi yang disebut Mekah, ke Masjidil Aqsa di satu bumi yang disebut Baitul Maqdis, Jerusalem, ataupun nama dia Ilia, nama lama dia Ilia. Baik. Bila sebut dua tempat ni, ni adalah kedua-dua tempat yang diberkahi oleh Allah. Bumi Mekah ada keberkahan tersendiri, bumi Baitul Maqdis yang ada Masjidil Aqsa pun ada keberkahan sendiri. Cuma beza dia, Masjidil Aqsa ni kebanyakannya ditempati oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang paling banyak di kalangan Bani Israel. Kenapa tempat ini diberkahi? Sekurang-kurang ada empat benda. Masjidil Aqsa ni pertama ialah tempat lahirnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Yang kedua, tempat wafatnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga, tempat berdakwahnya sebahagian nabi-nabi dan rasul. Dan yang keempat, tempat turunnya sebahagian wahyu-wahyu Allah kepada sebahagian nabi-nabi dan rasul. Tempat lahir nabi dan rasul, tempat wafat, tempat berdakwah, dan tempat turunnya wahyu. Bukan pada semua nabi, sebahagian nabi-nabi dan rasul. Kalau Mekah hanya nabi, terkait dengan Mekah dalam sejarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lah yang telah memadukan, mencantumkan keberkahan kedua-dua masjid ini. Sebab itulah bila sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimamkan salat, dan di belakangnya makmum adalah para nabi dan rasul yang terdahulu, yang sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti pengiktirafan mereka terhadap nabi dan rasul yang terakhir ini. Ini proses sebelum Rasulullah Mi'raj. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright, ya, dah selesai video daripada Sa'oni Muhammad ya. Macam mana Nabi Muhammad SAW memadukan ya keberkatan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masya Allah, penjelasan yang sangat terperinci sekali daripada Sa'oni Muhammad. Dan poin penting di sini adalah kita kadang hafal dengan sifat-sifat Allah SWT, akan tetapi tidak masuk ke dalam diri kita. Artinya seperti itu ya kan. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat. Kalau istilahnya kita sudah menyatu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, faham dan mengerti, maka ketika kita melakukan kemaksiatan, oh Allah melihat. Allahu Akbar, seperti itu. Jadi ketika kita istilahnya memahami dan hafal juga ya pasal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hidup kita akan menjadi aman, damai, tentram ya. Kalau kita istilahnya memahami dan yakin. Makanya ada amalan-amalan itu, kalau kita membaca ya latif, ya latif, ya latif. Terus ada juga amalan ya Rahmanu ya Rahim. Jadi banyak amalan-amalan yang diberikan oleh guru-guru kita semata-mata itu untuk meyakinkan kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya. Karena ana inna dhanna 'abdi bi, ya kan?
aku itu kata Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku itu baik, ya, maka insyaallah kebaikan ada pada kita. Kalau prasangka kita jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejelekan itu akan kembali kepada kita. Intinya setiap ucapan, setiap doa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan ya guys ya. Kalau ada majelis ilmu, majelis ta'lim, kita hadir ke dalamnya, maka insyaallah pengampunan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan ya. Karena kenapa? Di dalam majelis itu banyak keberkahan-keberkahan, dan dikatakan juga majelis ilmu adalah taman daripada syurga. Masya Allah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.